Wewewewewe, lagi ngapain ya teman-teman? Bang Sandoko lagi ngawinin teman-teman. Nah, ini yang depan udah. Noh, itu nggak berhasil kayaknya. Ya pastinya dicoba lagi dan sampai berhasil. Oke teman-teman, paman sekarang lagi di peternakan anjing miliknya Bang Sandoko di Cilembang, di kota Tasikmalaya, teman-teman. Tuh, lihat teman-teman, gugupnya banyak, terus keren-keren, teman-teman. Nah, ini Belgian Malinois. Lagi diapain? Oh, lagi diikat tali ya. Nah, dibawa kemana? Uis, ternyata lagi dipajang, teman-teman. Oh iya teman-teman, paman kesini itu pingin lihat langsung anjing Kataula. Ya katanya ada 3 di sini, kata Bang Sandokonya. Ya penasarannya gimana bentuknya. Nah ini Bang Sandokonya. Wis, sebelum lihat-lihat anjing Kataula, kita lihat-lihat dulu yang lainnya. Ini Belgiannya, keren banget. Nah, ini mungkin ya anjing Kataulanya. Nah, yaudah nanti aja deh. Nah, kalau ini Bull Terrier Rabok. Is, gagah jantan dia ya. Nah, kalau ini kayaknya Terpit nih. Kayaknya Terpit. Nah, terus kalau ini udah Bull Terrier. Si macan. Ganteng banget teman-teman. Hey, jangan galak sama paman ya. Paman itu baik hati, ganteng dan rajin menabung. Nah. Ini mungkin ya Kataula. Nah, ya teman-teman. Nah, silangan gak ya? Mana ya? Atau ori gak tahu ya? Nah, terus ini nih, ini mirip lagi nih. Mirip lagi. Oh iya nih. Kayaknya ini nih Kataulanya. Wih, keren banget ya matanya. Gitu ya. Gak tahu nih paman tentang anjing Kataula. Nah, terus ini nih anjing Bull Terrier lagi. Wih, gagah ganteng. Wih, mantep ya. Nah, kira-kira mau apa ya Bang Sandoko memelihara anjing Kataula? Pengen tahu ya, teman-teman. Kita tanya aja. Bang, tujuan abang memelihara anjing Kataula ini untuk apa? Saya akan mencetak anjing pemburu babi hutan lewat Kataula disilangkan sama Malinois dan Bull Terrier. Wis, jawabannya tegas, gagah, berani. Oh iya teman-teman, Bang Sandoko ini seorang anggota Tentara Nasional Indonesia, disingkat TNI teman-teman. Tapi beliau baik hati ya, humble, terbuka buat siapapun ya. Nah jadi buat teman-teman yang mau kesini aja, kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi sambil lihat pemandangan-pemandangan indah, melihat anjing-anjing yang keren-keren teman-teman. Anjing Kataula, menurut informasi, anjing ini tuh sangat bagus kalau untuk dijadikan anjing pemburu, pemburu hewan apapun ya. Nah, karena berkarakternya itu berkelompok. Jadi ada kerjasama dengan temannya. Nah terus daya tahan tubuhnya kuat, gigih, lincah. Nah terus yang paling uniknya, yang paling antiknya, anjing Kataula ini pas saat pengejaran mangsanya, buruannya itu memberikan tanda, memberikan informasi dengan gugukannya kepada teman-temannya.
ya pasti ke para pemburu juga. Jadi pas saat pengejaran atau penangkapan buruannya itu akan sangat mudah, teman-teman. Keren. Oh iya, teman-teman. Anjing Katahula milik abang ini silangan dua, ya. Yang orinya satu. Semuanya betina. Nah, yang silangan ini, nah yang ini yang kopi. Terus yang hitam, nah ini yang hitam, belang hitam. Nah, terus kalau yang itu tuh, nah yang itu tuh, yang ini original, ya. Semuanya betina, teman-teman. Nah, ini pejantannya, teman-teman. Namanya si Hitler. Umurnya ya 1,5 tahun lebih lah. 2 tahun kurang. Ini pas-pasnya lagi kawin nih, teman-teman. Ya. Yeah. Alah, Hitler mau enak-enak ya. Wah, ini dikawinin sama ini. Wih, kata ulahnya pasti jadi gagah, teman-teman. Wah, terus mentalnya ini jangan ditanya, teman-teman, yang namanya buat terir ini. Walah, yang kuning siapa? Jangan-jangan, teman-teman, bini orang, teman-teman, ya. Nah ini guguknya si Hitler, kalaupun gagah ini, tapi udah bersahabat, ya. Jadi untuk dikawinkannya itu gak susah. Pokoknya nanti anak-anaknya si Hitler cocok banget jadi pemburu babi hutan, teman-teman. Alah. Ya kita lihat lagi yang lainnya. Yang mana nih? Oh, ini. Siti Son, teman-teman. Umurnya sama. Sama si Hitler ya. Keren lagi ini, lihat. Buat Terio itu memang madep, teman-teman. Nah ini pejantan-pejantannya, teman-teman. Ayo gimana? Ayo, alah. Datang ke sini ya. Nah, dikawinkan juga sama Belgian Malinois. Nah ini si Zeus gagah banget. Terus sama ini juga nih, Belgian Malinois. Jadi nanti Belgian Cross Katahula. Pastinya pinter-pinter dan gagah-gagah, teman-teman. Ya, nah, terus Sony nih, jamuannya, lihat Sony nih berpengalaman sekali ya. Udah lama dia memelihara guguk. Bagian suplemen, kebersihan, dan olahraga. Wih, Sony berpengalaman ya. Semangat Sony, sehat selalu Sony ya. Kayaknya sudah nih paman sekalian pamit ke abangnya. Terus buat teman-teman yang mau adopsi, paman simpan nomornya di deskripsi. Oke abang, terima kasih ya. Paman doakan mudah-mudahan abang selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Amin. Nah terus buat teman-teman juga, terima kasih yang udah nonton sampai tamat ya. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dadah, terima kasih.